Berikut ini cara untuk menghapus yang namanya akun Google atau logout di HP Samsung. Jadi untuk logout itu langsung saja berikut. Buka yang namanya pengaturan Samsung masing-masing, pengaturan sistemnya. Setelah itu gulir ke bawah, cari satu menu yang namanya akun dan percadangan seperti ini. Kemudian pilih bagian akun. Nah, di sini kalian kalau ingin menghapusnya, itu pilih salah satu akun Google. Kemudian di sini ada opsi hapus akun. Nanti di sini ada peringatan, dengan menghapus akun, semua pesan, kontak, dan data lain akan terhapus dari perangkat. Pilih lanjutkan, pilih hapus akun. Ini bukan foto dan video atau file lainnya, ini cuman seperti kalau kita sinkron atau menyimpan SMS, kontak ke servernya Google, dia akan ikut terhapus. Tapi kalau kita login lagi, datanya akan kembali asalkan sinkronnya aktif. Jadi di sini lanjutkan, pilih hapus akun. Nanti kalau ingin login ulang, dengan email dan kata sandi yang sama di bagian tambah akun, pilih Google. Itu saja, semoga bermanfaat.